Wah, akhirnya Belandi yang kali ini berkesempatan untuk off-road di daerah Cikole, Bandung ya teman-teman ya. Ini bakal seru nih ditemenin geng gak jelas sih. Oke, kita ikutin ya perjalanan Belandi yang kali ini pastinya seru banget. Oke. Setelah tadi kita melewati jalanan aspal, kita sudah mulai masuk ke track offroad ya, walaupun masih belum begitu ekstrim karena masih masuk ke pemukiman warga tadi. Asik ya pemandangannya, hijau, banyak kebun teh nih di daerah sini, cukup memanjakan mata. Sok. Pak Yudi kalau bawa kita terbang di belakang. Dang. Mang mau bapak ini bawa nih, Mang. Sorry, Dik. Jalannya naik. Tuh lihat kawasan perhutanan ya, banyak pohon pinus nih, hijau. Tuh, asik ya. Jalanan mulai menyempit dan mulai agak ekstrim. Udah mulai goyang-goyang nih temen nih. Goyang. Ini aja pun. Ini mereka berdua tadi di sana. Iya. Dia naik lagi. Dia perlu juga atau gimana sih? Ada orang. Stop. Waduh. Nah, tempelin lagi ke tebingnya. Untung gua di sini bener. Tapi sip kan. Dapat pala. Eh, stop tenang ae, Torul. Sebenarnya cuma dapat yang belakang nih. Jatuh kok nggak tahu yang bolong di mana sih? Iya yuk, gelap biarin yuk.
Lateh jari nih. Gue masih tetap bisa deh sekarang. Di tempat offroad ini kalau weekend ini rame teman-teman. Tuh. Banyak yang ikut kan. Sedangkan kami sendiri ini terdiri dari 4 jeep yang kami sewa di tempat ini. Kita lanjutkan perjalanan. Ini mau lumpur semua ini. Ini terasa enak. Wah, ini gardannya. Ini kayak garden ya, ngeri sentong. Iya, iya. Wah, ini aku pakai JJ Logi nih. Mantap ya. Yang nyeting apa? Oh iya. Perut. Mantap ya. Apa namanya? Koreadernya yang ripat. Koreadernya yang ripat. Dia sikat diri nih. Untuk kapasitas dari masing-masing mobil ini ya, masing-masing jeep ini 6-7 orang. Cuma memang direkomendasikan ini diisi 6. Karena memang guncangannya ini cukup ekstrim ya teman-teman ya. Apalagi kita yang baru pertama kali merasakan sensasi off-road. Tuh, keren ya. Buang keluarnya, buang itu deh, lumpur. Hah? Kita, saya tahu. Wah, kecil lagi ya, aku kan punya GoPro yang enggak dibawa. Wah, cocok. Teman-teman, kita sudah sampai di pos istirahat ya, di mana tempat ini nih jeep-jeep tadi yang di bawah nih pada ngumpul di sini untuk istirahat. Banyak juga di sini komunitas motor trail, juga teman-teman komunitas motor Trabas ya yang main ke sini, karena memang treknya ini cukup menantang ya. Nah, di tempat ini tuh ada warung, kita bisa makan dan juga untuk sekedar beristirahat ya, ngopi-ngopi sama teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Seru kan perjalanan Belandiang kali ini? Tadi kita sempat off-road ya, walaupun kita nggak basah-basahan di jalur off-road Cikole Sukawana. Dan kali ini kita akan nyoba untuk trekking tipis-tipis nih di sana tuh. Jadi nanti ada gua, bukan gua sih, mungkin tempatnya benteng Belanda. Oke, ikutin terus ya keseruan Belanda.
Nah, kebetulan Belanjang di sini ditemani oleh Bapak siapa, Pak? Pak Rahman atau Kang Sigit. Pak Rahman atau Kang Sigit ya. Kang Jadi Sigit. Beliau juga mengelola tempat ini. Iya. Kita akan coba untuk tracking nanti apa aja sih sebenarnya yang ada di daerah atas sana aja. Iya, Pak. Di atas sana itu ada apa aja, Pak? Benteng-benteng itu benteng pertahanan Belanda itu. Oh, benteng pertahanan Belanda. Iya. Itu bermacam-macam dan ada bunkernya dengan ada bekas untuk senjata meriam atau apa tuh ya, itu ada tiga itu, dan ada penyimpanan buat orari itu komunikasi ya, kalau dulu itu, kalau sekarang HP itu ya, kalau dulu mah itu orari. Nah, itu yang ke bawahnya ada sekat-sekat seperti benteng pertahanan buat tempurnya. Oh, buat tempurnya. Iya. Nah, itu ya. Dan ada tangga-tangga yang naik ke atas. Itu markasnya itu. Markasnya, ya, markas Belanda dulu. Tapi kalau untuk bangunannya itu masih utuh atau gimana itu, Pak? Wah, kalau bangunan utuh. Tentunya kalau besinya itu, ya? Habis itu. Besinya habis ya. Paling coba ketutup kayak rumput-rumput gitu. Wah, ya. Itu. Rumput. Ya kalau dulu itu udah diberesin, dimasukkan ke Google itu di Google ada itu. Cikahuripan itu Cikahuripan, ya, desanya desa Cikahuripan atau benteng Cikahuripan, ada Leweng Gundi, Tangkuban Perahu, Lembang, bukan Palembang, Lembang, iya. Itu aja. Tapi untuk treknya sendiri jauh nggak, Pak, kira-kira maksudnya kalau untuk ya kalau treknya? Yang ke bawahnya itu buat persiapan tempurnya itu agak di bawah, agak cukup curam ya, Pak, ya. Agak curam. Nah, ada dua trap, itu trap ke satu, trap kedua. Jadi bila mana tentaranya ini habis, cadangan ini ada, ya, itu, okay. Ada ya. Ya. Jadi itu kalau bunkernya itu bekas tawanan, dan terakhir nggak perang, cuma diduduki oleh DITII. Oh iya iya. Itu terakhir DITII ya, zaman dulu. Memang, Pak. Memang dulu juga sebagai tempat persembunyian ya, Pak, ya? Iya. Ya ini diduduki oleh DITII, ya itu. Perang juga itu, iya. Perang saudara lah. Saudara ya. Kan ya, Rahman, kita cukup dapat gambaran. Kita mau coba tracking nanti. Kan? Oh iya, ya silakan. Atas. Terima kasih, Bapak. Ya, sehat selalu ya, Pak ya. Amin, ya. Amin, amin, amin. Ya teman, mari kita tracking tipis-tipis ke atas. Ayo, silakan naik gitu. Tuh teman-teman, untuk jalur trekkingnya ya, di awal ini cukup menanjak. Mungkin untuk teman-teman yang jarang melakukan trekking atau mungkin jarang berolahraga, ini cukup membuat ngos-ngosan ya di awal ini. Mari kita lanjutkan. Kayaknya memang asik ya, apalagi vegetasinya juga cukup rapat sih ini. Tapi memang sudah ada jalan setapaknya ya, sudah cukup jelas. Memang mungkin ada masukan ya, kurang penunjuk arah aja nih mungkin buat orang-orang yang ke sini ya, mungkin biar tidak tersesat atau salah jalan. Untuk menemukan lokasi benteng ya, atau mungkin bangunan yang pertama tadi dari bawah nih, tidak cukup jauh atau cukup lama, mungkin sekitar 10 atau 15 menit kita udah sampai ke sini. Ini bangunannya ya, benteng peninggalan Belanda ya, udah cukup tertutup rumput. Emang kalau di sini nih vibes-nya nih agak-agak gimana ya, teman-teman ya. Dan kebetulan karena kami bertiga nih, yang lain juga tidak mau ikut. Cukup asik sih ya tempatnya ya. Bisa kita explore lagi nih. Mungkin next untuk Belanda yang akan khusus explore tempat ini dan meliput benteng ini ya, teman-teman ya. Tuh. Asik ya. Hijau.
teman-teman Blandiang, dikarenakan suatu hal kami tidak bisa mengeksplor tempat ini lebih jauh ya, dimohon dimaafkan. Tapi mungkin teman-teman bisa coba untuk browsing dan searching untuk benteng di Kahuripan ini ya. Oke, kita lanjutkan offroadnya kembali. Tetap ikuti perjalanan Blandiang kali ini. Ini kita sekarang sudah mulai menuju jalan pulang ya, atau tadi terusannya dari kem istirahat tadi. Jalannya masih batu dan lumpurnya ya, tanah liat yang gerunjal-gerunjalnya cukup membuat kami goyang-goyang dangdut di sini. Tapi memang seru-seru, memang sangat rekomen sih memang wisata offroad di Cikole, daerah Bandung ini. Kalian perlu mencobanya. Mager ya, tengah mager ya. Ada PW sih. Ada ends truth. Banyak tuh 3 juta kan. Wow. Lihat tracknya teman. Masih dan mungkin lebih ekstrim nih jalurnya daripada tadi yang sebelum camp itu, karena lumpur dan jalan nanjaknya ini cukup bikin kita nih goyang-goyang sana kemari, saling berimpitan di belakang. Nah, ini sudah mulai sampai ya, kita sudah keluar dari track offroad dan masuk ke jalan raya. Makanya dia tutup kaca kan. Gua udah curiga enggak boleh tutup kaca. Bagus, Pak. Anjing main lumpuran begini. Dan perjalanan Blandiang offroad di Cikole, daerah Bandung kali ini berakhir sudah. Matur nuwun sudah mengikuti keseruan Blandiang kali ini bersama juga teman-teman ya. Matur nuwun dan tetap ikuti perjalanan Blandiang selanjutnya. See you.